Assalamualaikum guys, video kali ini kita akan coba bongkar ya remote control atau temperature control dengan merek Omron E5AZ Q3MT. Tapi sebelumnya saya coba perlihatkan dulu temperature controlnya seperti ini. Nah, di sini diagramnya. Ya, ini terminalnya buat untuk pengawatannya ya di sini. Di sini ada dua buah temperature control, yang mana temperature control ini berfungsi sebagai pengatur suhu, biasanya ditempatkan pada mesin-mesin industri kayak untuk oven dan lain sebagainya ya. Di sini untuk penghemat daya. Jadi apabila suhu sudah mencapai, kita bisa memutuskan sesuatu apa panasnya atau apanya gitu ya guys ya. Baik, kita akan coba saja bongkar dalemannya. Sebelumnya ini sudah saya lepas. Nah ini dalamnya seperti ini guys. Ya, dalamnya hanya seperti ini, banyak kontrolnya, IC kontrolnya. Ini ada elko-nya juga. Elko, trafo, serta beberapa buah relay, itu yang hitam itu relay guys. Oke guys, dan LCD ya, layar LCD itu sendiri. Oke teman-teman, jadi hanya itu saja yang saya perlihatkan pada video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Oke, terima kasih sebelumnya untuk yang belum subscribe, seperti biasa untuk subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih.